Jenis-jenis produsen, episode 63 untuk teman-teman kelas 1. Roti, roti. Bang, roti. Kak, boleh tidak aku membeli roti? Kamu ini, abang rotinya sudah dipanggil, tapi minta izinnya baru sekarang. Bukannya tadi kita semua sudah sarapan? Kan rotinya untuk camilan sambil belajar, Kak. Ya sudah, ayo kita beli rotinya. Oh iya, aku lupa belum menyapa teman-teman di rumah. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita selalu sehat ya. Aku mau tanya, hari ini hari apa? Iya, betul. Teman-teman, kalian sudah sarapan belum? Sarapan itu penting loh, supaya kita bisa fokus belajar atau melakukan kegiatan lainnya. Kalau perut kita lapar, kita tidak bisa konsentrasi dalam belajar. Sekarang, aku dan kakak mau beli roti dulu ya. Mau roti apa, Neng? Roti keju, Bang. Saya mau roti coklat keju ya. Baik, tunggu sebentar ya. Rotinya produksi dari pabrik roti dekat perempatan jalan itu ya, Bang? Iya, betul. Rotinya dari sana. Produksi itu apa sih, Kak? Aku pernahnya dengar kata produsen. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang. Bedanya dengan produsen apa? Nah, kalau produsen adalah orang yang menghasilkan atau membuat barang. Misalnya, produsen makanan seperti kue dan roti. Atau produsen pakaian, seperti baju, celana, seragam, dan lain-lain. Produk-produk itu kita nikmati atau kita pakai setiap hari. Oh, begitu. Jadi berapa semuanya, Bang? 20 ribu, Neng. Ini, Bang. Terima kasih. Wah, ada teman kakak sedang berulang tahun. Banyak yang mengucapkan selamat di grup kelas kakak. Wah, sama seperti Widi. Widi itu siapa? Teman kamu? Ini, Kak, tokoh yang ada di cerita kue ulang tahun Widi. Oh, kakak kira teman kamu. Temani aku membaca cerita ini ya, Kak. Mau kan? Boleh. Asik. Terima kasih, Kak. Teman-teman, aku dan kakak akan membaca cerita berjudul Kue Ulang Tahun Widi. Tapi sebelumnya, kita berdoa dulu ya, menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Teman-teman, saat aku dan kakak membaca, disimak baik-baik ya. Kue ulang tahun Widi.
ulang tahun, Mbak Widi. Nenek pasti membuatkan kue lezat untuknya. Coba lihat bawaan nenek. Itu bahan-bahan untuk membuat bubur merah putih. Bubur? Mbak Widi tampak kecewa. Mbak Widi tetap menginginkan kue. Bagaimana kalau dibeli saja? Nenek hanya tersenyum. Nenek tetap akan membuat bubur. Mbak Widi ingin warnanya coklat. Mbak Widi ingin ada hiasan putih. Mbak Widi ingin ada buah ceri di atasnya. Nenek tersenyum dan mengiyakan. Aku dan Mbak Widi terkejut. Bisa ya? Didihkan beras dan masukkan santan. Setelah menjadi bubur, pisah menjadi dua bagian. Masukkan gula merah ke salah satu bagian bubur. Daun apa ini? Oh, itu daun pandan untuk mewangikan bubur. Aku senang membantu nenek. Hei, nenek sedang membuat apa? Bentuknya seperti kapal. Akulah kapten kapal. Asyik! Sudah matang. Kata nenek, bubur merah putih ini untuk memperingati hari lahir. Ini untuk Mbak Widi. Aku mau coba. Tambah, Nek. Mbak Widi jadi ingin mencicipi. Selamat ulang tahun, Mbak Widi. Selesai. Teman-teman, ada yang seperti Mbak Widi tidak? Kalau ulang tahun, maunya dibuatkan kue saja. Kalau aku sih lebih suka dibuatkan nasi tumpeng. Nah, sekarang kakak akan memberi pertanyaan dari cerita tadi. Baiklah, pertanyaan pertama. Siapa saja yang ada di dalam cerita ini? Ada Widi, nenek, dan adiknya Widi. Iya, betul. Ada tiga orang tokoh dalam cerita ini. Di mana ceritanya terjadi? Di rumahnya Widi. Iya kan teman-teman? Iya, jawaban kalian betul. Hore! Kapan ceritanya terjadi? Hayo, kapan ya terjadinya? Iya, terjadinya di hari ulang tahun Widi. Wah, jawaban kamu dan teman-teman betul semua. Teman-teman, kalian bisa menceritakan kembali cerita berjudul Kue Ulang Tahun Widi kepada ayah dan ibu. Ceritakan dengan percaya diri dan santun ya. Daun apa itu, Kak? Ini daun pandan. Baru kakak petik dari halaman. Untuk disayur atau dibuat lalapan ya? Oh, bukan. Daun pandan biasanya digunakan untuk pewangi dan perasa makanan. Kakak petik daun ini untuk membantu ibu membuat kue bolu pandan. Asyik, ada camilan lagi. Oh iya, tadi di dalam cerita kue ulang tahun Widi juga ada daun pandan yang dipakai neneknya untuk mewangikan makanan.
Teman-teman, sekarang kita menggambar yuk. Kita akan menggambar seperti yang ada di cerita kue ulang tahun Widi tadi. Gambarlah kue, bubur, dan pandan. Gambarnya seperti ini ya teman-teman. Teman-teman, kalian masih ingat kan apa itu produsen? Masih ingat semua ya? Produsen adalah orang yang menghasilkan barang. Nah, sekarang perhatikan 5 kotak berisi kata-kata ini. Ada kata pakaian, celana, jaket, nasi bungkus, dan kue. Cocokkanlah kata-kata itu ke tempatnya. Misalnya kue. Karena kue adalah hasil produksi dari produsen makanan, maka kue dimasukkan ke bagian produsen makanan. Kalian cocokkan juga kata yang lain ke tempatnya masing-masing. Oh iya, perhatikan posisi duduk dan cara memegang pensilnya ya. Masih belajar ya? Baru saja selesai, Dik. Memangnya kenapa? Temani aku balima dong, Kak. Baca 5 kata ya? Iya, Kak. Boleh. Ini kata-katanya, Kak. Baik, kita mulai ya. Oke, Kak. Ini dibacanya apa? Bagus, yang ini dibacanya apa? Banyak. Pintar, kalau yang ini dibacanya apa? Saja. Nah, 2 huruf ini dibacanya apa? Iya. Kalau kata yang terakhir ini dibacanya apa? Kamu memang hebat. Coba sekarang dibaca dari kata pertama sampai terakhir ya. Baik, Kak. Mau. Banyak. Saja. Iya. Tapi. Hore, bacaanmu makin lancar. Kue bolu pandan buatan ibu rasanya enak sekali. Perutku sampai kekenyangan memakannya. Nah, sekarang waktunya belajar lagi. Waduh, pensilku sudah pendek nih. Persediaan pensilku juga sudah habis. Sudah harus beli yang baru nih. Aku jadi ingat temanku, Dika. Dia juga mau beli pensil. Dika memiliki uang 3.000 rupiah. Dika ingin membeli sebuah pensil dengan harga 2.950 rupiah. Apakah uang Dika cukup untuk membeli pensil tersebut? Menurutku, uang Dika cukup untuk membeli pensil. Kita hitung 3.000 kurang 2.950. Mulai dari satuannya, 0 kurang 0 sama dengan 0. Lalu puluhannya,
Karena 0 tidak bisa dikurang angka yang lebih besar, jadi kita pinjam dulu dari ribuannya. Jadi, kita pinjam 1 dan dapat 10. Lalu kita pinjam lagi 1 dari ratusan. Sekarang kita bisa kurangkan. 10 kurang 5 sama dengan 5. Lalu 9 kurang 9 sama dengan 0. Dan 2 kurang 2 sama dengan 0. Hasil akhir dari 3.000 kurang 2.950 sama dengan 50. Jadi, uang Dika cukup untuk membeli pensil dan sisa uangnya Rp50. Nah, sekarang kalian sudah paham ya bagaimana cara menghitung berapa jumlah uang yang harus dibayar dengan uang yang dimiliki. Wah, banyak sekali uangmu. Ini uang dari celenganku, Kak. Aku mau membeli pensil. Ada banyak uang koin. Ukurannya hampir sama. Aku jadi bingung. Nanti kalau aku salah membayar, bagaimana ya? Ayo, kita coba ingat nilai uangnya sama-sama. Ini Rp100. Ini Rp200. Ini Rp500. Kalau yang ini Rp1.000. Perhatikan saja angka di depannya dan jumlah angka 0 di belakangnya. Jika angka 0 ada 2, artinya nilai koinnya ratusan. Dan jika angka 0 ada 3, nilai koinnya adalah ribuan. Supaya kamu lebih mengerti, kita coba kerjakan soal yuk. Baik, Kak. Kakak beri contoh dulu ya. Rita memiliki 5 buah uang koin Rp100. Berarti jumlah uang koin yang dimiliki Rita adalah Rp500. Oh, karena 100 tambah 100 tambah 100 tambah 100 tambah 100 sama dengan 500. Benar kan, Kak? Iya, benar. Sekarang kita lihat uang koin milik Dina. Dina memiliki 4 buah uang koin Rp200. Berapa jumlah uang koin milik Dina? Jadi Rp800, Kak. Karena 200 tambah 200 tambah 200 tambah 200 sama dengan 800. Benar, berikutnya uang koin milik Andi. Andi memiliki 2 buah uang koin Rp200. Dia juga memiliki 2 buah uang koin Rp500. Wah, uangnya berbeda. Berapa ya? Ayo, coba dihitung pelan-pelan. Jumlah uang koin milik Andi jadi Rp1.400. Karena 200 tambah 200 tambah 500 tambah 500 sama dengan 1.400. Sekarang aku sudah mengerti membedakan nilai uang koin. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Teman-teman, apa kalian pernah membantu orang tua kalian berbelanja? Kalau aku dan kakak pernah loh. Supaya ingat apa yang harus dibeli, biasanya kami membuat tabel seperti ini.
Aku akan menulis barang yang diperlukan ibu untuk membuat pisang goreng. Ibu butuh 1 sisir pisang. Harganya kira-kira 10 ribu rupiah. Kemudian 250 gram tepung terigu. Harganya sekitar 2.500 rupiah. Lalu 250 gram gula pasir. Harganya kira-kira 3.000 rupiah. Kalau kalian membantu berbelanja, kalian bisa tulis nama bahan dan harganya seperti ini. Selamat mencoba. Wah, hari ini pelajarannya menyenangkan sekali. Oh iya teman-teman, setelah belajar, jangan lupa ucapkan terima kasih ya kepada ayah, ibu, atau kakak yang sudah menemani kalian belajar. Lalu, ingat untuk mengisi lembar refleksi hari ini ya, kertasnya yang seperti ini. Kalau begitu, sampai jumpa besok teman-teman. Dadah! Hari ini apa saja ya yang sudah kita pelajari? Kita sudah belajar mengenal apa itu produsen. Membaca dan tanya jawab dari cerita berjudul Kue Ulang Tahun Widi. Menggambar dari kosakata yang ada di dalam cerita Kue Ulang Tahun Widi. Membaca 5 kata atau balima. Memperkirakan jumlah nilai uang. Menentukan nilai dari sekelompok uang koin. Dan belajar membuat tabel daftar belanja bahan. Wah, banyak ya. Jangan lupa untuk tetap mengulangi apa yang sudah kalian pelajari hari ini. Sampai jumpa lagi teman-teman. Sekarang tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Sampai jumpa. Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.